Halo senak kasadonyo dan para warga YouTube dimanapun berada. Di video kali ini kita bakal main game Bus Simulator Indonesia Bus ID, game buat anak-anak bangsa. Oke, kemarin saya melewati jalur alternatif 2 Palembang Jambi dan menemukan ada pengaspalan di jalan yang kecil dekat sawah. Apakah benar jalur alternatif mulai diaspal? Nah, ini bukan hoax ya, dan buat kamu yang penasaran, pastikan sanak dan teman-teman nonton video ini sampai selesai. Soalnya nanti bakal ada persimpangan dan juga pasar tradisional yang bakal kita lewati. Sekarang kita posisinya berada di perempatan setelah loading map kedua, rute Palembang Jambi. Oke, kita berangkat, hidupin mesin dulu. Let's go. Nah, di sini kita bakal ambil kiri. Oh ya, sekarang bus yang saya gunakan mod JB3 Plus Angga Saputro Fat CVT Bus ID Farid Madewan varian Hino, livery ALS background 3D Agus Wibowo. Yang mau download bus dan livery ada di deskripsi, sudah saya sediakan. Dan sana kasadunya pastikan tonton video ini sampai selesai, dan buat yang baru hadir di sini jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan tombol subscribe. Oke, yang telah subscribe dan nonton video ini, saya ucapkan selamat datang, semoga suka dengan video ini, terima kasih. Nanti di depan bakal ada persimpangan, nah yang satu lurus dan satu lagi belok kanan, kita bakal ambil jalur atau simpang ke sebelah kanan. Terus simak video ini. Oke, let's go. Nah, jalan di sini masih bergelombang dan yang jalan kecil, kalau mobil dua kayak nggak bakal muat deh. Nah, buat kamu yang suka jalan-jalan alternatif sempit dan bergelombang, ini bisa jadi tujuan buat explore ya, jalan-jalan sempit di game Bus ID. Nah, ini kita udah ketemu pasar sebelah kanan ya, pasar tradisional. Itu juga ada mobil pickup warna putihnya. Oke, kita lanjut di depan. Nanti juga bakal ada persimpangan lagi, simpang 3, satu ke kanan, satu kiri. Kita ambil nanti yang belok kiri ya, simpang ke kiri. Oke, ini persimpangannya udah ketemu. Langsung belok kiri dah. Oke, ini masih lurus terus. Stop di jalurnya. Nah, di ujung nanti bakal ketemu jalan ditutup, lagi ada perbaikan pengaspalan. Nah, ini udah ketemu nih. Oke, nah ini kita bakal coba ikuti jalan yang di aspal ini, yang udah di aspal sejauh mana. Oke, tetap ikuti. Wah, ada ibu-ibu. Bu, mau kemana, Bu? Bangke. Ada ibu-ibu, anjay. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Sabar, Bu. Waduh, ibu-ibu nggak sabaran. Oke, kita bakal coba ambil kanan. Di sini ada sedikit penurunan, hati-hati dulu biar nggak mentok ya. Oke, jalan aspalnya masih dikit,
Masih pendek juga sih, nggak terlalu panjang, tapi masih bisa dilewati ya. Nah, nanti kita bakal coba di aspal hitam itu apakah bisa dilewati atau enggak gitu. Kita cari tempat muter dulu ke ujung. Nah, sekarang kita udah masuk ke jalur hitam yang baru di aspal itu, ternyata mobil masih bisa masuk, tapi kalau dilihat grafik itu aspalnya berada di atas jalan yang lama, jadi busnya harus di atas semua ya, banyak biar enggak miring gitu. Oke, kita coba gas ke depan, itu masih lancar, masih aman. Nah, mentok nih di sini. Semalet berat. Oke, kita akan coba keluar dulu. Nah, ini kita coba lihat alat beratnya apakah bisa dinaiki. Waduh, nggak bisa, tinggi ya.